tuh. Salam Pramuka. Hai teman TV Pramuka, kembali lagi dengan saya Naya. Kali ini saya sedang bersama Ketua Gerak Jalan. Ya, Alif. Oke, Kak Alif. Gimana nih Kak kesan-pesannya hari ini Gerak Jalan bersama PMI dilangsungkan dengan acara HUT PMI yang ke-79? Mungkin pesan dan kesannya hari ini kami dari tim panitia terutama mengucapkan terima kasih kepada warga Bogor dan Pemprov Kota Bogor yang sudah mengikuti berpartisipasi dalam gerak jalan ini. Teman-teman, ini adalah salah satu dari sekian acara dari HUT PMI. Nah, mudah-mudahan dari gerak jalan ini tujuannya adalah masyarakat ataupun anak pemer itu mengetahui segimana pentingnya itu olahraga walaupun hanya dengan gerak jalan saja gitu. Mungkin itu sih. Oke, ya, terima kasih Kak. Memberikan jaminan dari berbagai aspek termasuk juga bagaimana depan PMI menjadi PMI yang memiliki kontennya mulai dalam apa jadi CPOP ya. Jadi memberikan kenyamanan, keamanan dan kualitas darah yang di pantas oleh masyarakat yang apakah ada kegiatan-kegiatan yang ingin diselenggarakan ke depannya? Ya, pastinya PMI ingin berbagi tidak hanya tugas-tugas seperti tadi bencana, donor darah, tapi juga ingin memberikan ya, kegiatan hitanan masa, bakti sosial yang bermanfaat lah, yang tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya tentu ya bekerja sama dengan berbagai masyarakat atau komunitas yang bersinergis dengan PMI. Ya. Terima kasih Bapak.